kepulauan ini kan memerlukan proses yang cukup panjang. Ya syukur prosesnya lancar dan para PMI kita bisa pulang dengan selamat. Kita tahu di media kan kondisi seperti itu ya sangat-sangat memprihatinkan sekali. Data yang kami terima dari BP2MI bahwa PMI dari Bali itu 28 orang. Jadi kita terus mendapatkan kontak dengan BP2MI bagaimana perkembangannya. Tentunya BP2MI juga dengan pihak Kemenko kan seperti itu. Masih ada tertinggal nggak? Dari 28 orang itu, yang pulang hari ini 26 orang. 24 orang sudah dijemput oleh keluarganya masing-masing. Nah, sehingga ada proses serah terima yang ditindaklanjuti dengan berita acara. Serah terima PMI ke keluarganya. Ada dua yang akan diantarkan langsung.